pindahan dari sekolah Haji Matahari di Surabaya. Saya pindah di sini karena mengikuti orang tua saya yang bekerja di Sidoarjo. Ulanglah Anjani Sumatera minta di kelasnya yang selalu mendapatkan juara kelas di sekolah sebelumnya. Cih, murid pindah itu sok-sokan. Anak-anak sama teman sendiri, ayo baik sikapnya. Kita silakan duduk di sebelah Nana. Oh iya anak-anak, sudah saya ketinggalan di kantor. Iya pak. Iya pak. Aku duduk di sini ya pak. Hei lo mau duduk sama gue? Gue tuh gak sudi duduk sama lo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Dan guys, bahasa Indonesia. Iya pak. Sebelum mengerjakan, saya akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan. Di sini siapa yang tahu mengenai struktur teks ulasan? Saya pak. Oke Alisa, silakan. Jadi, struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah karya ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Oke, terima kasih kalian juga. Baik, struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Saya anak-anak silakan dikerjakan. Ya, Pak. Saatnya istirahat. It's time to have break. Baik anak-anak, silakan istirahat dulu. Yang belum selesai dikerjakan sesudah istirahat. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Helen, murid paling kuasa di tempat sini. Gue Navaya, and gue Kamen. Heh, kok kamu malah bengong sih? Cepet kerjain ini. Iya, cepetan. Gue makan ntar, haus aja lu. Gue balik dari sini, belum selesai, lu bakal tahu akibatnya. Yuk, cabut. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. Hei Aliza, mana punya cepetan? Ini. Itu dong. Cepat dikarenakan ada rapat guru.
wabarakatuh. Setelah istirahat kalian akan ada ulangan, jadi ya. Usahakan belajar. Ya, Pak. Jangan lupa anak. Ya. Saatnya istirahat. Silakan istirahat anak-anak. Bapak Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Adik. Kamu buat suara. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya anak-anak, Bapak Ani akan mengadakan ulangan dadakan. Bapak akan mengambil soalnya di kantor. Ya, Pak. Hei, Aliza. Nanti lah ke darulang kita. Darulang. Belum pulang sekolah. Ya. Bentar ya anak-anak, ada yang telepon. Ya. Kerja yang benar, awas aja kalau enggak. Ya. Sudah bela anak-anak, silakan dikumpulkan. Ya, Pak. Wah, mana ini? Baik, anak-anak, Bapak Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Aliza, Helen, Rafaela, Veronica, ini Bapak. Ya. Apa benar kalian yang telah melakukan perundungan terhadap Aliza? Enggak. Ini maksudnya apa? Kalian tahu nama korban yang dibully? Korban bisa mengalami depresi, kecemasan, pemalu, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Ya, bu, kalian sudah kelewatan. Seperti kertas yang disobek. Mencobek kertas menjadi dua. Apakah ini bisa kembali? Sama seperti Aliza yang semula ceria dan menjadi seperti ini akibat ulah kalian. Sebagai hukumannya, kalian akan diskors selama satu minggu. Pak, saya mohon jangan, Pak. Bagaimana dengan pelajaran saya besok? Saya tidak mau tahu. Pokoknya, kalian akan diskors selama satu minggu. Baik, Pak. Kalian harus minta maaf kepada Aliza.